استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hormati Tuan Mursi, para imam, para bilal, Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, Tuan Kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tamunya, agilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan nipah kurnianya kita dapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah ini pada malam yang penuh barakah. Hujan, walaupun hujan, alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muawiyah radhiyallahu anhu qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال أالله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تحمة لكم ولكنه آتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah sahabat Nabi. Muawiyah juga merupakan katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang dan ada satu lagi hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dalam hadis ini dia terus start daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Muawiyah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khalaqatin min ashabi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke masjid dan dilihat ada sekumpulan sahabat sedang duduk-duduk dalam masjid. Maksudnya masjid Nabi dengan rumah Nabi sebelah aja. Masjid Nabi itu rumah sebelah tu rumah Aisyah, dan keliling tu rumah juga isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab tu rumah-rumah isteri Nabi ni dia tak panggil rumah, dia panggil hujurat. Maksudnya kalau hujurah satu bilik,
Kalau hujurat, mana banyak-banyak bilik. Hujurat tu merujuk kepada bilik-bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun keluar menuju ke masjid dan dilihat ada sekumpulan sahabat yang sedang duduk-duduk. Maka Nabi pun lihat mereka ni sedang duduk-duduk, Nabi menuju ke arah mereka. Sampai saja kepada mereka, Nabi pun sebut, qala ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kamu duduk-duduk ni? Ha, Nabi sebut, apa yang membuatkan kamu duduk berhimpun ramai-ramai sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kata sahabat-sahabat ni tadi, jalasna nadhkurullah, kami duduk ni sebab kami mengingati Allah. Kami duduk ni, kami nak zikir pada Allah. Kami duduk ni dalam keadaan bukan kami bersembang, dalam keadaan bukan kami buat kerja lain. Jalasna nadhkurullah, kata sahabat ni tadi, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami duduk ni bukan kerana nak buat kerja lain, tetapi kami nak memuji Allah. Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina, dan kami duduk-duduk ni nak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kami ni, nak puji Allah dengan nikmat Islam yang Allah bagi, nak puji Allah dan bersyukur dengan Islam, nikmat yang Allah bagi pada kami ni. Itu sebab kami duduk ramai-ramai di sini bukan semata-mata nak buat kerja lain, tetapi dalam keadaan kami nak mengingati Allah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzak, demi Allah, kamu duduk ni semata-mata kamu nak buat itu saja, kata Nabi. Nabi ulang dua kali. Mana Nabi suruh dia bersumpah, a Allah, demi Allah, kamu duduk-duduk ni sebenarnya kamu nak mengingati Allah. Kamu duduk ni sebenarnya kamu nak memuji Allah. Kamu duduk ni sebenarnya nak mensyukuri nikmat Allah. Kata Nabi SAW, demi Allah. Kata sahabat ni tadi, qalu, wallahi ma ajlasana illa dhak, wallahi, demi Allah, kami duduk ni tak ada kerja lain yang kami buat kecuali itu saja, iaitu bersyukur pada Allah, memuji Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, kata Nabi SAW, sungguhnya aku suruh kamu bersumpah tadi ni bukan kerana aku tak percaya pada kamu. Nabi sebut, mana bukan kerana aku nak tohmah kamu, bukan kerana aku nak cela kamu, bukan aku nak kutuk kamu, bukan. Tetapi kata Nabi SAW, aku suruh kamu bersumpah, walakinnahu atani Jibril, aku suruh kamu bersumpah ni kerana datang Jibril AS kepada aku. فَأَخْبَرَنِي, mengkhabarkan kepada aku, أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ, Jibril datang pada aku ni. Jibril kata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah, dia panggil malaikat-malaikat suruhnya, dan dia suruh kamu tengok hamba-hambanya yang bersikir, yang memuji. Dia bangga di hadapan para malaikatnya kerana ada hambanya yang duduk-duduk dalam keadaan nazkurullah, puji Allah, zikir pada Allah, mengingati Allah. Mana apa? Nabi suruh mereka ni bersumpah bukan kerana nak tohmah, bukan kerana tak percaya. Walakinnahu atani Jibril, tetapi Jibril telah datang kepada aku dan dikhabarkan kepada aku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, Allah bangga di hadapan para malaikat yang lain kerana hamba-hambanya yang berzikir, yang memuji Allah, yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah sangat bangga di hadapan para malaikatnya. Jadi tuan-tuan, malam ni kita berada dalam satu majlis yang nazkurullah, ingat Allah, nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Dalam majlis kita puji Allah, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, itu menunjukkan kita puji Allah dan kita bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu sebab dalam keadaan ini Allah panggil para malaikatnya untuk dilihat kita, dan dia bangga di hadapan Allah kerana masih lagi ada hamba-hambanya yang duduk-duduk dalam masjid bukan kerana buat kerja lain. Sebab tu kata Nabi SAW tadi, dia suruh sumpah, a Allah ma ajlasakum illa dzak, demi Allah ni, kamu duduk ni bukan kerana lain, tapi kerana kamu ingat Allah, puji Allah, bersyukur pada Allah,
Kata sahabat ni tadi, wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, kami duduk ni kerana itu saja. Dan kalaulah kerana itu kita duduk pada malam ini, Allah sangat bangga dengan kita di hadapan para malaikat. Hadis ini dia panjang, tuan-tuan. Dan hadis ini ada satu lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang saya sebutkan tadi. Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan pula tentang Muawiyah pula keluar. Yang ni Muawiyah cerita Nabi SAW keluar pergi ke masjid, dia pergi berjumpa dengan sahabat yang duduk berhimpun. Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita pula Muawiyah pula keluar. Muawiyah keluar ke masjid, kemudian dia tengok ada sahabat-sahabat yang duduk berkumpul di masjid. Maka Muawiyah pun datang kepada sahabat-sahabat ni tadi. Muawiyah tanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kamu ni duduk-duduk? Kata Muawiyah kepada sahabat ni tadi. Kata sahabat-sahabat yang duduk berhimpun ni tadi, "Jalasna nazkurullah." Kami duduk ni kerana kami mengingati Allah. "Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kami puji Allah, kami bersyukur di atas nikmat Allah, kata sahabat yang duduk dalam masjid ni tadi. Ni siapa tanya ni? Muawiyah tanya. Kata Muawiyah, "A Allah," Muawiyah buat balik macam mana Nabi buat. "A Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzak." Betul ni kamu duduk ni kerana itu saja. Kata sahabat ni tadi, "Wallahi ma ajlasana illa dzak." Kami buat ni kerana itu saja, tak ada benda lain. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, tak adalah sampai Jibril turun. Tapi Muawiyah kata apa? Dulu masa Nabi SAW keluar ke masjid, baru dia cerita pasal ni. Nabi keluar, Nabi nampak ada sekumpulan sahabat duduk, Nabi pergi berjumpa. Start hadis ni. Maknanya ada satu lagi hadis yang menceritakan Muawiyah dulu cerita. Mana Abu Sa'id Al-Khudri cerita pasal Muawiyah, Muawiyah cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lah riwayat. Kedua-duanya adalah daripada sahih Muslim, tuan-tuan, daripada Imam Muslim. Jadi mudah-mudahan kita faham bahawa duduk-duduk ini bukan duduk-duduk saja. Tetapi duduk ini semata-mata nazkurullah, mengingati Allah. Duduk-duduk ni kerana nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Duduk ni kerana puji Allah di atas nikmat Islam yang Allah berikan. Waman nabihi alaina, dan bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu taala, dan betulkan niat kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita berada di dalam satu majlis ilmu, insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita membacakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pada muka surat yang ke 31. Kita masuk pada bab yang ketiga, adab-adab berwuduk. Pada kuliah yang lalu, last yang kita bincang adalah bersiwak. Bersiwak mana membersihkan mulut lah. Dan banyak hadis-hadis yang kita bincangkan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dan sebelum berwuduk, kita bincang tentang adab bangun daripada tidur, apa yang nak kena buat, kemudian adab masuk ke dalam tandas, apa yang nak kena buat selepas keluar, apa yang nak kena buat, kemudian masuk pada adab yang berwuduk, mana bersihkan mulut dulu. Sebab ada sesuatu hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan, "Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak fi kulli salah." Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka ini untuk bersiwak pada setiap kali salat. Atau dalam riwayat lain, fi kulli wudu, mana setiap kali nak berwuduk tu bersiwaklah, sebab ada kelebihan-kelebihan di situ. Baik, kemudian masuk pada beruduk pula. Itu sebelum beruduk. Beruduk ni tuan-tuan, dia ada dalil di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Tak silap, surah Al-Ma'idah ayat ke-6, kata Allah SWT, "Ya ayuhalladzina amanu idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Menempat anggota zahir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu nak bangun mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu tu. Beza basuh dengan sapu. Nanti kita akan sebut wamsahu. Wamsahu tu sapu. Tapi faghsilu, basuh. Mana kalau nak basuh muka, nanti kita akan bincang basuh muka ni. Sebab Allah sebut faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu.
wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuhlah tangan kamu sehingga marafiq, kedua-dua siku tu, kedua-dua siku tu sampai siku tu, tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan sapu kepala kamu. Mana bezalah sapu dengan basuh? Sapu macam mana Ustaz? Basuh macam mana Ustaz? Bezalah. Basuh airnya banyak. Sapu tak payah gunakan air yang banyak. Kita akan tengok nanti bahagian kepala macam mana cara nak basuh ataupun nak sapu kepala. Kemudian kata Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh semula, bukan sapu boleh. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh semula kaki kamu sehingga ka'bain, makna buku lali lah, mata kaki tu buku lali. Jadi empat anggota saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, muka, tangan sehingga siku, kepala dan juga kaki. Habis tu yang lain Ustaz, telinga, hidung, itu sunat. Itu sunat saja. Rukun wuduk ni ada enam. Rukun wuduk ada enam. Allah sebut dalam Quran empat. Lagi dua apa Ustaz? Lagi dua niat dan juga tertib. Itu biasalah. Cuma dalam anggota zahir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hanya empat sahaja. Baik, masuk dalam bab wuduk. Imam Al-Ghazali ni, dia cerita daripada sunat sampai habis. Mana sunat pun dia cerita, yang wajib pun dia cerita, dan cara nak basuh pun dia menceritakan. Itu dipanggil adab-adab ketika berwuduk. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ni wa iyyakum bi'ulumihi fid dhanril amin ya rabbal alamin. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air. Mana sunat untuk kita berada pada tempat yang tinggi sikit sebab takut terkena pakaian basah. Kadang orang dia perasan bukan saja terpercik pada air, kadang baju dia habis basah bila ambil daripada air semayam. Sampai orang sebelah pun tak selesa, dia ni beruduk ke mandi, kata dia kan. Sampai tahap begitu sekali. Sebab tu beruduk ni tak perlu sampai basah-basah kepala, basah-basah baju, sampai orang pun tengok, "Ish, ini betul-betul beruduk ni," kata dia kan. Sebab tu kalau kita lihat orang yang faham dengan bab wuduk ni, tak perlu banyak air pun. Tuan guna dalam satu air botol tu, itu boleh pakai berapa kali beruduk tu. Itu kalau yang betul-betul lah, kalau yang betul-betul kita tengok air dulu pernah dicatu sekejap, dua hari kan, waktu tu barulah kita fikir, "Oi, ini air ni kena jimat ni," kata dia. Sebab mana tiba-tiba ketika itu kita faham, ketika itulah yang kita nak buat untuk menggunakan air sikit, mana tidak membazir. Sebab tu bila kita tengok kata Imam Al-Ghazali ini, supaya tak terpercik baju tu dengan air-air yang jatuh ke tanah kemudian naik balik ke badan kita. Sebab tu dia suruh naik tinggi sikit supaya air tadi tidak terpercik ke atas pakaian kita. Apatah lagi kalau kita ambil air sembahyang sampai basah-basah baju kita tu, lagilah kurang selesa. Kita pula yang basah baju ni nak sembahyang dengan basah-basah, kan, lagilah tak selesa. Jadi kita kena jaga pakaian kita ni supaya tidak basah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan bacalah olehmu ketika itu akan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dia kata doa dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah aku berlindung, wahai Tuhan aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan juga aku berlindung denganmu wahai Allah daripada kehadiran mereka di sisiku. Tuan, ni ada dalam Quran ni. Doa ni ada dalam Quran, surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Ada dalam tu. Kita selalu baca rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Mana kita minta lindung pada Allah daripada syaitan tu nak kacau kita tu. Bila dia kacau kita dalam keadaan berwuduk, maka waswas datang. Tu kita minta pada Allah tu, minta lindung pada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, minta pada Allah. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu daripada kehadiran syaitan. Sebab syaitan ni memang akan datang dia untuk mewaswaskan kita. Berwuduk nak pula time niat. Ni belum niat lagi tuan-tuan. Ni masih lagi dalam keadaan nak start untuk berwuduk. Niat ketika bila Ustaz? Niat ketika nak ambil wajah tu, ketika nak basuh muka kita tu.
situ niat. Tetapi Imam Al-Ghazali dia syurkan supaya ketika ini dah masuk dayak niat dah. Masa ketika basuh nak tangan ni, ketika itu dah masukkan niat, maintainkan niat tu sampailah pergi ke wajah, baca sekali lagi niat tu supaya tak lari niat tu. Itu kata Imam Al-Ghazali sini, maka bacalah doa olehmu minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Tujuan jangan kata wuduk, semua benda ibadat semua dia akan kacau. Jangan kata wuduk, semayang tadi pun dia kacau kita. Kan? Dia bagi kita was-was, dia bagi kita tiba-tiba pop pergi tempat lain pula. Kan? Kita yang semayang di belakang ni khayal tiba-tiba. Dia tengok habis semayang dah. Dia khayal. Mana syaitan memang sengaja buat benda tu supaya kita ni tak fokus dengan apa yang kita buat. Nak pula time-time niat tu, time kita niat angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, dia mainkan kita punya akal supaya kita pergi tempat lain. Tadi pun dia dah tengah-tengah semayang, kita terfikir, tadi maghrib ke isyak pula, kata dia. Dia jadi was-was. Sebab tu daripada sini lagi Imam Al-Ghazali suruh kita fokuskan dengan niat kita ni, kita nak buat apa ni, nak berwuduk. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia ada mentalafus niat. Mana mentalafus niat? Dia lafaz niat sebelum kita angkat takbiratul ihram tu. Di mazhab yang lain tak ada. Di mazhab Syafi'i ada sunat untuk mentalafus niat. Mana kita nak berdiri tu, kita nak angkat takbiratul ihram, nak sebut Allahu Akbar sebelum tu, usalli sunnata, apa benda, usalli fardal maghribi. Mana kita sebut mentalafus niat ni, sebutkan, lafazkan niat itu. Itu sunat saja tuan-tuan, sunat, bukan wajib pun. Ramai orang teringat niat sembahyang ketika itu. Niat sembahyang bukan ketika berdiri itu. Niat sembahyang ketika angkat takbir satu ihram, Allah, situ niat. Niat ni mesti dalam hati, tak payah lafaz. Lafaz tu sunat. Jadi niat, semua niat adalah dalam hati. Jadi kita berdiri ni sebelum kita nak angkat takbir ihram, yang kita lafaz niat selalu tu usalli fardal maghribi, kan, yang kita baca sahaja ku semayang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kena ta'ala, itu sunat saja. Dan kenapa Imam Syafi'i anjurkan begitu? Sebab kita nak fokus ni apa nak buat. Sebab tu Imam Al-Ghazali pun di sini diletakkan supaya sebelum niat ke muka tadi, nak basuh ke muka wajah ni tadi, nak basuh air ke muka, maka daripada start kita nak beruduk, nak buka paip tu, kita dah berniat dah. Kita nak niat begitu. Dan kita minta lindung daripada Allah, a'udzubika min hamazatis syayatin. Minta lindung daripada Allah daripada gangguan syaitan-syaitan ni, supaya dia tidak mewaswaskan kita dalam ibadat. Dalam wuduk dia waswas, dalam mandi hadas dia waswas, dalam sembahyang dia waswas, dalam tawaf dia waswas. Tawaf pun dia waswas. Tak ingat ni dah berapa ni? 6 ke 7. Akan ada perkara begitu selagi mana kita buat kebaikan, selagi itu syaitan akan datang mengganggu kita. Dia kata, "Ustaz, saya ni alhamdulillah sepanjang hidup saya belum pernah diganggu syaitan." Bohong tuan-tuan ni. Mana ada orang tak pernah kena ganggu syaitan? Ya Ustaz, betul. Saya rasa saya semayang selama ni khusyuk je, tak ada pun rasa. Bohonglah tuan-tuan ni. Orang yang semayang jemaah pun diganggu syaitan. Apatah lagi kalau orang tu semayang seorang, lagi kena ganggu lah tuan-tuan ni. Kan? Mana lagi kena ganggu. Cuma keimanan dan fokus khusyuk tu bagaimana? Bila orang faham tahap khusyuk tu, maka dia akan boleh kontrol dan dia akan boleh fokus tentang apa yang dia buat. So tu kena ada perkara yang kita sebut dengan khusyuk. Semua ibadat yang kita buat dalam wuduk pun kena ada khusyuk. Maksud khusyuk apa? Dia fokus dengan apa yang dia buat. Contoh orang yang tuan-tuan, kalau kita panggil anak-anak kita kan, "Balung, oh Balung," dia tak perasan dan tak dengar. Pasal apa? Sibuk main game. Itu dipanggil sebagai khusyuk. Khusyuk betul budak ni main game. Mana apa? Dia fokus betul sampai tak dengar apa benda yang orang panggil, orang buat, dia tak dengar. Macam kita lah, suami isteri panggil, "Bang, oh bang," kata dia kan, rupa tak dengar, tengah baca surat khabar. Tak dengar tu kan? Pasal apa? Terlalu fokus dan terlalu khusyuk dengan apa yang dia buat. Itu panggil khusyuk. Dan khusyuk ni pula dia berperingkat-peringkat. Itu cerita lain lah. Itu nanti kita masuk dalam bab solat, kita akan cerita tentang bab tingkatan dalam khusyuk dalam solat ni. Cuma bincang dalam bab wuduk pun dia kena ada khusyuk kerana tak nak diganggu oleh syaitan. Mesti fokus apa yang kita nak buat ni. Sebab tu bila kita tahu yang mana sunat, yang mana fardu ataupun rukun, senang. Jadi sebelum kita nak memulakan untuk berwuduk, maka Imam Al-Ghazali anjurkan untuk membaca doa, "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurna."
doa pada Allah. Macam mana keadaan pun kena minta pada Allah. Kita ni hamba. Jadi bila kita ni hamba, kita lemah. Jadi siapa yang kita nak minta berlindung, kepada Allah sajalah untuk kita minta berlindung. Macam mana keadaan pun kena minta. Jangan kita syok-syok pula, saya ingat tak perlu Ustaz sebab saya boleh kontrol, kata dia, tak. Kita hamba, kena buat cara hamba. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana bekas. Makna ini sunat dalam bab tandas dulu pun Nabi SAW pernah sebutkan, sebelum kamu nak masukkan tangan kamu ke dalam bekas, kan? Mana basuhkan tangan kamu. Kerana apa? Kerana kamu tak tahu tangan kamu ni sebelum ni pegang apa. Tak tahu. Jadi mungkin ada terpegang najis ke, pegang yang berdekut kotor-kotor ke. So tu jangan masukkan terus air ke tangan dalam bejana tu. Kalau macam kita tak pula dah ada pipe, kan? Senang. Tapi yang paling utama, basuh tangan dulu. Bersihkan tangan kita dan berdoa, kata Imam Al-Ghazali, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal halaqah. Kata doa, ya Allah, aku meminta akan Tuhan, akan engkau, akan tuah dan berkat. Dia kata apa? Ya Allah, aku meminta akan engkau, akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Mana daripada situ doa, kita basuh tangan, kemudian kita berdoa minta berkat dan minta jauhkan daripada kecelakaan, perkara-perkara yang buruk-buruk, perkara-perkara yang musibah-musibah ni kita minta pada Allah. Baik, poin sekarang ni tengok pada nota kaki tu. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, setiap daripada uduk, daripada anggota yang kita nak ambil uduk ni, tidak ada daripada Nabi SAW doa tu, tak ada. Jadi jangan sandarkan ia kepada Nabi SAW. Biasa kan kita begitu, basuh tangan, nanti kita baca doa. Inilah yang Imam Al-Ghazali letak ni. Setiap daripada setiap anggota ni, Imam Al-Ghazali letakkan doa-doa dia. Mana basuh muka, ada doa dia. Basuh tangan, ada doa dia. Basuh kepala, ada doa dia. Yang itu bukan daripada Nabi SAW. Tengok nota kaki bawah tu. Tidak ada daripada Nabi SAW. Tapi boleh buat tak Ustaz? Boleh. Doa tak jadi masalah. Cuma larangannya jangan disandarkan ke atas Nabi. Itu tak boleh. Jadi kalau nak buat boleh. Siapa yang anjurkan? Ulama. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau sandarkan ke atas Nabi, kita telah menipu atas nama Nabi SAW. Menipu atas nama Nabi ni, satu kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ambidan, kan, orang-orang yang mendustakan atas namaku ni, bukan dia buang saja sunnah-sunnah Nabi, tetapi dia tambah pula sunnah-sunnah yang Nabi tak buat, disebut pula nama Nabi SAW. Jadi orang yang buat perkara-perkara ini, dia sandarkan ke atas Nabi, dia juga orang yang telah menempahkan dirinya di dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya pesan sini, bila mana kita nak beruduk, boleh berdoa setiap anggota yang kita nak beruduk itu, tetapi jangan disandarkan ke atas nama Nabi SAW. Boleh anjurkan ke atas Imam Al-Ghazali yang anjurkan, suruh kita berdoa. Jadi tak ada masalah. Yang itu jelas tuan-tuan. Jadi jangan pula kata, oh dalam kitab Imam Al-Ghazali sebut, Nabi yang buat. Imam Al-Ghazali tak sebut. Dia buat nota kaki bawah tu juga daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar pun sebut juga, Nabi tak pernah berdoa ketika mana berwuduk. Tetapi boleh buat selagi mana di dalam kebaikan saja. Ustaz, saya tak nak buat Ustaz. Tak nak buat terpulang, tak ada masalah pun. Jangan paksa orang ikut kita. Itu tak boleh. Kadang keras sangat sampai tak boleh ni. Bida'ah ni, memanglah bida'ah, tapi benda tu baik tak? Baik, tak ada masalah. Isu zaman sekarang ni itulah dia. Kan? Kalau benda-benda yang keras-keras sikitnya, dia hentamnya orang begitu. Selagi ada kebaikan, selagi itu boleh buat, tak ada masalah. Cuma jangan disandarkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu saja. Itu kena jaga betul. Bagi orang yang ada ilmu, dia senang. Dia mudah faham. Dia orang yang tak ada ilmu ni masalah ni. Kan? Dia rasa dia dah ahli syurga, semua dia hentamnya orang tu. Itu bahaya kita tu. Jadi doa boleh, tak ada masalah. Mana kita basuh tangan, kita berdoa. Ini atas anjuran Imam Al-Ghazali rahimahullah. Juga anjuran Imam Nawawi, ada juga Imam Nawawi pun letak juga. Kan? Doa-doa ni ada juga Imam Nawawi letakkan dalam kitab-kitabnya. Tetapi dia tidak diletakkan ataupun disandarkan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkat ataupun menghilangkan hadas, atau berniat istibahatus solah, iaitu membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Mana kita tengah buka air tu untuk basuhkan tangan tu, kata Imam Al-Ghazali, ketika itulah yang kita nak start berniat.
bukan niat ketika itu, niat ketika wajah, tetapi dia suruh maintainkan niat tu start daripada basuh tangan sampai kita wajah tu. Ha, jadi kita faham situ. Jangan hilangkan kita punya niat, sebab bila kita hilang niat tu, maka fokus kita ataupun khusyuk kita nak beruduk telah pun hilang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wuduknya. Ha, saya sebut tadi dah. Supaya bawakan niat daripada start buka air tangan tu, buka paip, basuh tangan ataupun ambil gayung, basuh tangan, start dari situ kita dah niat dah untuk mengangkat hadas sucil, untuk beruduk, sembahyang dan seumpamanya. Habis tangan. Kemudian ambil satu cebok dan berkumur-kumurlah dengannya 3 kali dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halqum, bahagian atas kerongkong, kecuali jika engkau puasa maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu. Baik, yang basuh tangan tadi hukumnya sunat, tuan-tuan, sunat. Dia kata tak nak buat, Ustaz, saya terutuh nak buat muka je, boleh, tak ada masalah. Tapi ugilah, sebab anjuran Nabi sunat ni benda yang bagus. Jadi kalau kita buat, lipat-lipat kali ganda, walaupun sunat. Kemudian berkumur-kumur pun sunat juga, kan? Berkumur-kumur dalam Quran Allah tak sebut. Allah sebut faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, itu bermulanya situ. Tapi bahagian kumur-kumur ni sunat hukum dia. Kalau tak nak kumur-kumur, Ustaz, boleh, tak ada masalah. Sama macam kita bersiwak tadi, laula anna syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu. Sama. Kalau tak memberatkan umat aku ini, aku akan suruh mereka bersiwak pada tiap-tiap kali wudu. Apa tujuan? Bersihkan mulut. Jadi berkumur-kumur ni juga adalah cara untuk membersihkan mulut. Kadang ini yang menjadi sebab kita ni. Pasal kalau kita nak sembahyang, kadang kita tak perasan mulut kita tu macam-macam bau. Tuan-tuan pernah tengok kisah orang yang dihalau oleh Nabi disebabkan bau bawang tu? Pernah tengok, kan? Tuan-tuan agak-agak sampai mana arah yang Nabi suruh keluar tu? Orang yang makan bawang ni keluar sampai mana? Nabi kata, sahabat ni sampai sini ke ya Rasulullah? Tak, depan lagi. Sampai sini ke Rasulullah? Tak, depan lagi. Sampai mana tuan-tuan agak-agak? Sampai bakik sana. Tuan-tuan biasa yang pernah pergi ke Madinah tu, daripada masjid Nabi tu nak pergi ke bakik, sampai situ bau Nabi diam. Bermakna jauhnya orang-orang yang, maksud bawang sini bukan bawang saja, Ustaz, mana tak boleh makan bawang lah, boleh, apa saja bau-bauan yang boleh mengganggu orang sebelah semayang, hukumnya juga makruh. Dan Nabi suruh keluar jauh sampai ke bakit sana. Agak sini nak pergi ke bakit sini sampai ke bukit sana tu, disuruh duduk tu, banggali. Nak sebut apa? Gangguan ketika mana orang semayang jemaah, dia semayang seorang tak ada masalah lah, tapi lebih baik dia bersihkan mulut dia. Tapi kadang orang yang semayang dalam keadaan jemaah ni, bukan sahaja bawang, kata ulama bau wukuk sekalipun. Ni marah orang wukuk. Mana bau wukuk sekalipun? Tu tahu wukuk lah, tak ada masalah. Bukan saya suruh wukuk ni, maksudnya kalau yang wukuk nak semayang, kumur kasi bersih mulut tu, jangan bagi bau wukuk ataupun apa saja makanan yang jenisnya berbau. Petai, kan? Apa macam-macam lah. Kadang Ramadan lah paling orang tak jaga sungguh. Allah, Ramadan punya ramai orang. Baru lepas pula makan, buka puasa pula tu, kan? Lepas buka tu nak pergi sembahyang maghrib pula, habis semua bau-bauan masuk. Yang makan ikan, bau ikan, yang makan bau ayam, makan belacan. Habis macam-macam bau tu. So tu kata Nabi SAW, mesti berkumur-kumur ni supaya apa? Supaya bersihkan mulut itu daripada gangguan orang sebelah. Kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, hukumnya makruh mengganggu orang sebelah ni. Kita sembahyang jemaah, kan? Mana hukumnya makruh ketika mana kita mengganggu orang sebelah sembahyang ni? Maksud mengganggu ni bukan saja kita bergerak-gerak dalam sembahyang, bukan saja kita takbir terlalu kuat, tetapi bau-bauan itu juga mengganggu orang sebelah. Aduh. Satu, kena jaga dalam bab mulut, dalam bab pakaian kita, jangan ada bau-bauan yang boleh mengganggu orang sebelah. Sebab tu disunatkan untuk berkumur-kumur. Maka agak-agak lah, kalau kita kumur-kumur tu dah hilang bau tu, cukuplah. Kecuali kata Imam Al-Ghazali, dalam keadaan kamu berpuasa. Puasa Ramadan juga, Ustaz. Puasalah, asal namanya puasa, maka kurangkan berkumur-kumur tu. Jangan lebih-lebih sangat. Kadang kita lihat orang berkumur-kumur Ramadan yang lebih. Dia time Ramadan pula kumurnya lebih pula. Time hari tak puasa, tak nak pula kumur-kumur dia. Sebab dia tahu, kan, time kumur-kumur tu tu boleh terselip sikit, Ustaz, kata dia. Jadi tu perkara yang dilarang, ataupun Nabi sebut jangan berkumur-kumur berlebih-lebihan ketika mana kamu berkumur-kumur ketika dalam keadaan kamu berpuasa. Dan baca olehmu
ketika itu akan doa. Ada doa juga, tapi doa ini bukan daripada Nabi, eh, anjuran saja daripada ulama. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dhikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab-Mu, yakni Al-Quran, dan untuk memperbanyakkan berzikir kepada-Mu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, la ilaha illallah. Perkataan yang kukuh tu apa? La ilaha illallah tu, di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman, la ilaha illallah tu. Jadi ketika kita berkumur ni, boleh kita berdoa dengan doa anjuran daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini. Ketika kumur tu, doa maksudnya sentuh dalam hati pun tak apa. Itu pun dikira sebagai doa juga. Sebab tu kita kena ingat, sebelum daripada ni kita bincang bab tandas kan. Jadi bila masuk ke dalam tandas yang ada jamban, maka tidak boleh berdoa dalam jamban. Jadi kalau ketika kat luar ni ataupun kira-kira macam kat luar ni, tempat memang tempat beruduk, tak ada jamban, boleh berdoa dalam keadaan dia melafazkan doa-doa ini. Tapi dalam tandas, macam mana nak doa ustaz dalam tandas? Ustaz kata tak boleh sebut nama Allah. Dalam hati saja pun telah dikira sebagai berdoa, cukuplah. Kan masa kita nak basuh tangan tadi, berdoa supaya dapatlah perkara-perkara rahmat, berkat dalam hati, kemudian jauhkan daripada malapetaka, daripada musibah-musibah, ujian yang teruk-teruk. Kemudian berkumur-kumur, time kumur-kumur tu juga boleh niat, ya Allah, bagilah lidah aku ni, kumur-kumur ni, lidah aku ni boleh membaca, mengekali membaca Al-Quran ataupun berzikir padamu, ya Allah, dan kuatkan lidah aku ini untuk menyebut kalimah yang kukuh, yakni kalimah La ilaha illallah. Penting tu. Sebab kalimah La ilaha illallah ini satu kalimah yang paling-paling orang inginkan ketika mana nazak tu. Orang yang ketika nazak ni perlu mengucap La ilaha illallah. Bukan bagi dia, tetapi kita sebutkan, kalaulah dia sebut perkataan La ilaha illallah itu, confirm dia orang Islam. Walaupun memang hakikat ustaz, dia Islam ustaz, apa nak sebut lagi, betul, tetapi sebelum dia nak nazak ataupun dia nak meninggal dunia tu, kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin dia ada buat perkara-perkara yang syirik, mungkin dia ada buat perkara-perkara yang maksiat yang boleh terkeluar daripada Islam, Allah alam, tak tahu. Tapi saat kalau dia mati dia tak sebut la ilaha illallah, itu di antara dia dengan Allah lah. Yang pastinya kita tahu dia memang asal Islam, cuma matinya kita tak berapa nak tahu, sebab tak dengar dia mengucap la ilaha illallah itu. Kalau dengar, dengar lagi sahih lah, dengar lagi jelas lah. Sebab tu kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut kalimah terakhirnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka syurga dia, dia akan masuk ke dalam syurga macam mana keadaan sekalipun. Walaupun dia mesti dihukum dahulu sebelum dia masuk ke dalam syurga. Mana dia masuk neraka dulu, pun masuk syurga. Pastinya dia akan keluar dan masuk ke dalam syurga abada selama-lamanya. Tapi kalau orang yang tak dengar, tak dengar, itu di antara dia dengan Allah. Tak semestinya orang yang tak dengar mati, dia mati dalam keadaan yang kufur, belum tahu lagi. Kan? Mana tahu kita ni contohlah tuan-tuan, bukan doa ni. Mana contoh kalau orang yang balik daripada masjid meninggal, accident. Adakah dia nak kena sebut la ilallah, atau daripada masjid tadi dia dah lambangkan itu perkataan ataupun la ilahillallah dia. Itu pun dah melambang dah. Kan? Dia baru balik daripada masjid ataupun dia nak pergi ke masjid, itu telah melambangkan la ilaha illallah dia, itu dah cukup Islam lah. Tapi kalau dia lafazkan lagi jelas lah, menunjukkan dia adalah Islam. Sebab tu kita minta kepada Allah ni, kukuhkan perkataan la ilaha illallah itu bila masa, bila-bila saja, dalam keadaan kita senang maupun susah, supaya kita mudah untuk sebut perkataan la ilaha illallah ini. Ustaz, bukan susah sangat sebut la ilallah ni, esok nazak sebut je lah, susah kata dia. Bukan lidah yang memudahkan benda tu, tetapi amalan ketika mana kita duduk dalam dunia itu yang menyebabkan mudah ataupun susah. Kalau dalam hidup dunianya memang buat maksiat saja kerjanya, berjudi, minum arak, zina, agak-agak senang ke susah nak sebut la ilallah? Memanglah itu dengan izin Allah dan kekuasaan Allah pun. Tetapi kalau kita lihat, kalau Allah nak bagi, boleh bagi. Tapi kehidupan dia tu, kadang kita lihat orang ni memang kerjanya maksiat saja, susah ataupun tidak, kerana kita tidak melatih diri kita ini untuk melafazkan la ilaha illallah tu. Itu semua terpulang kepada Allah. Ada orang yang kadang dia senang walaupun dia buat maksiat, itu bahagian dia lah, kita pun tak boleh nak lawan. Itu kuasa Allah kan, Allah punya kehendak, kun fayakun. Allah kata nak jadi, jadi juga. Tu kalau kita tengok orang yang bunuh 99 orang, dia tak buat
tak buat apa pun ibadat, tak ada amal soleh pun. Orang yang bunuh 99 orang ni, kaum Bani Israel dulunya, yang bunuh 99 orang ni kemudian bunuh orang yang ke-100, lepas tu mati dia dalam perjalanan nak pergi berhijrah ke tempat yang baru. Kata Allah, dia ni masuk syurga. Pesan? Dia orang yang bertaubat. Itu terpulanglah, itu dia punya bahagian. Mana kalau kita pun, Ustaz, saya ingat boleh juga ni kita buat maksiat, esok nak mati esok kita berhijrah lah, kalau mati kita syurga, Ustaz, belum tahu lagi tu. Itu kena tahu, itu bahagian dia, kita mana tahu. Kalau kita tengah buat maksiat kita mati, itulah bahagian kau, kata dia, kau masuk dalam neraka. Itu bahayanya kita ni cara. Kalau kita rasa, kita rasalah nak buat maksiat, jangan sekali kita rasa nak buatlah, try lah sekali, kata dia, tak, sebab kita tak tahu kesudahan kita bagaimana. So tu macam mana keadaan pun kita minta nak kekalkan perkataan la ilaha illallah itu, supaya kita dalam hidup pun kita boleh sebut perkataan la ilaha illallah, dan dalam keadaan nazak pun kita boleh sebut, Allah mudahkan untuk kita sebut perkataan la ilaha illallah itu. Ada satu kisah yang mana ada seorang guru ni, syekh lah, guru lah, dia dalam keadaan nazak. Tuan-tuan, guru ni memang dah guru lah, kita pun tahu orang yang banyak mengajar agama. Tetapi anak-anak murid dia ni dia nakkan supaya syekh ataupun guru dia ni biar mati dalam keadaan menyebut perkataan la ilaha illallah tu. Jadi anak murid dia ni fikir macam mana nak suruh guru disebut ni. Kalau nak suruh syekh, guru, sebutlah la ilallah, rasa kurang beradab. Nah, orang yang belajar agama ni, muta'alliman ni, orang yang belajar, dia tahu adab-adab dengan guru ni. Kan macam mana keadaan, takkan nak suruh guru sebut, takkanlah guru tak tahu la ilallah. Tapi dia mikirkan macam mana cara nak pergi tegur guru ni supaya dia menyebut perkataan la ilallah tu, supaya anak-anak murid dia dengar jelas. Ada satu orang anak murid dia bijak, pandai. Jadi dia dalam keadaan dia nak pergi baca hadis tadi lah, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Dia pergi jumpa guru dia dalam keadaan nazak, guru dia tengah nazak lah ketika itu. Tapi dia nak baca hadis tu, dan dia baca hadis tu dalam keadaan dia terbalikkan sanad tu, bukan matan, matan tu man kana akhiru kalami la ilallah, itu betul, tapi sanad ni an, siapa dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampailah kepada Nabi SAW. Dia sengaja terbalikkan sanad itu supaya guru dia boleh tegur balik. Tu pandainya orang yang belajar agama ni, dia tahu, cerdik. Bila dia baca sini an bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, daripada siapa, sampai dia baca man kana akhiru, kata guru dia silap tu, sanad kamu terbalik, kata dia. Maka guru dia pun sebut daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, dan disebut matan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dia. Allah Rabbi, hebat tuan-tuan. Ini satu orang yang kita sebutkan, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata, itu adalah melambangkan kehidupan kita tengah hidup tu macam mana pengakhirannya. Kalaulah daripada hidup tu kita melazimi perkataan la ilaha illallah, benda yang kita buat tu semua amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, tuan-tuan, hebat. Allah bagi kurniaan yang sangat-sangat sangat-sangat hebat. Sebab tu kalau kita lihat, kita nakkan mulut kita ini, lidah kita ini sentiasa dilazimi dengan zikrullah, dilazimi dengan ayat-ayat Al-Quran, dilazimi dengan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Baik, kemudian ambil pudut satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkannya ke dalam hidungmu. Mana lepas kumur-kumur tadi, ambil air yang lain pula untuk masukkan ke dalam hidung, maka hendaklah engkau beristinsyak. Mana istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Mana sudut air. Ada juga sebahagian yang lain berpandangan bahawa kumur-kumur dengan hidung sekali jalan, Ustaz. Baik. Kalau orang yang boleh buat kumur-kumur dengan hidung sekali jalan, terus tak ada masalah. Sebab ini perkara sunat. Tapi kalau dia tak mampu, pening juga nak masukkan air ke mulut dengan ke hidung, dia confuse, dia boleh buat satu-satu, tak ada masalah pun. Kadang ada orang sekali dengan muka, dengan kumur-kumur, dengan hidung jalan sekali. Ada ulama' berpandangan begitu, tak ada masalah pun. Kalau dia mampu buat, buatlah, tak ada masalah. Tapi kalau susah nak buat serentak sekali ni, dengan muka, dengan hidung sekali jalan, dengan kumur-kumur, dengan hidung sekali jalan, agak payahlah bagi orang yang baru-baru nak belajar ni. Kita tak nak menyusahkan orang yang baru nak belajar, sebab nama kitab pun Bidayatul Hidayah. Mana orang ni orang yang baru-baru nak belajar lah, dia kata, Ustaz, saya dah lama dah belajar, Ustaz, kata dia. Iyalah, nanti kita akan tengok di tengah-tengah ni nanti baru ke tak baru. Kan, baru kita tahu begitu susahnya belajar agama ni. Ini asas kan, dalam kitab ni semua asas kan. Dalam tengah-tengah nanti kita tengok, oh susah juga belajar Bidayatul Hidayah ni, sebab ada kadang-kadang kita langgar benda ni. Tuan-tuan, saya mengajar kitab ni dan dah habis dah, ada satu tempat tu.
Tapi dalam keadaan rupanya banyak benda lagi yang kita langgar benda ni kan. Ha, jadi kalau kita faham betul-betul memang bidayatul hidayah ni asas kalau kita tengok level-level yang rendah. Walaupun kita dah banyak dah ataupun kita dah berusia, terbanyak kali belajar dah, kita kena tengok tahap gitu. Kalau kita mampu buat benda ni, mana kita dah naik sikit lah. Bukan naik sikit, mana kita boleh pergi lebih dalam nihayatul hidayah dipanggil. Dengan pengakhirannya hidayah, maka akan belajar lagi dengan lebih dalam. Tapi bidayatul hidayah kalau tak lepas, lagi susah lah. Kena belajar lagi pelan-pelan. Jadi nak memudahkan orang yang baru belajar ni, dia boleh buat sesuatu. Dia boleh kumur-kumur dulu, kemudian dia boleh istinsyak. Masukkan air ke dalam hidung. Tiga kali itu sunat. Sekali boleh, Ustaz? Sekali pun boleh. Kalau tak nak istinsyak, Ustaz, pun boleh juga. Itu sunat, bukannya wajib. Tak ada masalah pun. Cuma kalau kita lihat, sunat adalah satu perkara yang untunglah kita buat. Kan, orang yang buat sunat ni, dia akan dapat pahala lebih lah daripada orang yang tak buat. Ha, jadi kita buat kerana itu adalah perkara yang sunat. Dan ketika masukkan air ke dalam hidung pun doa juga, kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, Allahumma arihni ra'ihatal jannah wa anta anni radin. Kata doa, ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga sedangkan engkau redot daripada aku, kata dia. Mana syurga ni daripada jauh dah boleh bau dah. Daripada jauh syurga ni dah boleh bau dah. Sebab kita minta bila kita semayang jenazah, kita minta bagi laluan ataupun bau-bauan syurga tu masuk ke dalam kubur, makabir ni, tempat-tempat kubur ni, bagi orang-orang yang taat perintah Allah ni kan. Jauhkan daripada lubang-lubang api neraka tu. Makna apa? Makna jauh lagi kita dah boleh bau dah syurga tu. Dan kalau kita mati kita bau syurga, itu tanda harapan cerah tuan. Daripada kubur kita dah tahu dah. Daripada kubur besok kita mati, kita tahu dah. Kalau daripada kubur tu kita dapat bauan syurga, dan daripada kubur itu kita dapat terang, luas, esoknya pergi ke akhirat, alam mahsyar, sirat, semuanya mudah belaka. Tapi kalau daripada kubur pun kita tengok susah dah, dihentamnya selalu, diketuknya oleh malaikat, dapat pula ular, kala jengking pula, tu tak ada harapan lah tuan-tuan. Maknanya selepas daripada tu lagi susah lah. Jadi bila dah sampai ke kubur tu, tak ada boleh keluar balik dah. Mana daripada situ kita dah boleh nampak dah. Dunia ni orang tak nampak lagi apa berlaku esok pada dalam kubur tu, tak nampak. So tu dia kena buat sampai dalam kubur tu baru dia tahu hasil daripada dunia tu apa dia buat, apa dia dapat. Jadi kalau daripada dunia ni dia buat amal soleh, dari dalam syurga tu dapat. So tu kata ulama, kata Nabi SAW, orang yang dapat jawab soalan pertama, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia sebut saja Allahu Rabbi, kubur dia terbuka. Itu satu harapan yang cerah lah bagi dia. Dia jawab satu betul dah, mana setelah dia, selepas daripada itu soalan-soalan tu dah lulus satu, kira dia boleh jawab lah. Sebab awal-awal lagi dah betul. Tapi kalau awal-awal lagi soalan tak boleh jawab, bergegar-gegar mulut dia tak boleh jawab, maka selepas daripada itu akan menjadi lebih susah. Sebab itu kita kena betul-betul faham dalam dunia ni lah tempat untuk mencari ketenangan dan kesenangan dalam kubur. Maka kita beristinsyak, kita doalah supaya mudah-mudahan kita boleh bau bauan wangi daripada syurga. Dan ketika engkau menghembuskan air, dipanggil istinsar, hembuskan air daripada hidung, juga hendaklah engkau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Mana? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau-bauan busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Mana kuburlah, tempat kediamanku ni. Kalau bau-bauan ini ada bau yang busuk-busuk, itu tanda bau daripada neraka. Na'udzubillah min zalik. Saya sebut tadi dah, bila kita duduk dalam syurga, kita akan tahu selepas daripada itu apa akan berlaku. Kalau bauan syurga datang, maka selepas daripada itu insyaAllah akan lebih selamat dan lebih selamat. Kalau daripada kubur itu kita akan bau-bauan yang busuk daripada api neraka Allah, na'udzubillah min zalik, maka selepas itu akan lebih teruk dan lebih teruk. Sebab barzah ni, kubur ni adalah tempat persinggahan sekejap saja. Itu panggil barzah. Barzah mana pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Daripada situ tempat untuk tunggu saja. Tunggu pun azab dah. Apatah lagi duduk di padang mahsyar, duduk beratus ribu tahun, kemudian dihitung oleh Allah, hisab, kemudian duduk dalam keadaan sirat, dalam keadaan kita pun terbinga-binga nak jalan macam mana ni. Titian punya kecil, dengan tak nampak gelap. Itu akan lebih teruk
dan lebih teguk. Kalau kita tahu di tempat makabir ataupun kubur kita ini adalah satu tempat yang bau-bau wangian daripada syurga datang, mudah-mudahan kita akan selamat. Tapi kalau bauan daripada neraka datang, na'uzubillah min zalik, minta lindung daripada Allah ni ketika mana kita tengah hidup. Jadi saya ingat mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, kita doakan supaya kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilalukan satu lorong daripada syurga Allah supaya bau-bauan syurga itu sampai kepada kita, dan kita akan terus selamat setelah daripada barzah, mahsyar, dan terus kita duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya insya-Allah. Baik, saya berhenti sampai sini. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Masuk bab muka. Bab muka ni baru lah rukun yang pertama lah ni. Maknanya anggota zahir yang pertama nak masuk, nak masukkan niat. Jadi sebelum ni Ustaz, sebelum tu sunat saja. Nak tak buat pun tak apa, buat lagi bagus, dapat dapat pahala. Tapi nak cerita akan datang, baru start kita nak basuh muka, daripada situlah akan bermulanya sah ataupun tidak kita punya wuduk. Insya-Allah kita akan jumpa pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilahu ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله منكم.